Uranya mandum rakyat atuhna yang kena KDP terlibat dalam politik. Tetapi hana sau pernah ngomong politik. Hana sau arahkan. Pikiran politik murut masing-masingnya juga. Waktu musim kampanye teruk orang yang pemenang untuk pemenangan. Kiban cara pemenang menghalalkan segala cara. Menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak aturan Islam demi sebuah kemenangan. Jut menanuman Nabi Muhammad. Urunya yang penting. Hal yang terpenting bagi kitanya orang mikman. Dalam iman dan neraka dan syurga. Baik watemu politik di keajar maksiat dan dosa. Nyu hal yang terpenting yang penting di Allah dan di Rasulullah. You pegah di abah umat. Cuma mungkin dah pegah dalam seminar dalam rapat. Menyuh anak pegah contoh. Maka harus ia di panggung untuk pegah contoh. Sebab orang yang mumpung dah pegah-pegah dah. Bila ada orang yang mubah dah pegah-pegah. Mumpung contoh kibar ni bu. Lagi contoh, kibailah contoh mengamu pun. Maka apa yang pegawai contoh? Ha. Walaupun bacu-bacu. Kibar contoh cara kampanye. Kibar contoh sikap nyeruh calon. Pakiban sikap rakyat pendukung. Pakiban sikap tim sukses. Sehingga pesan Rasulullah, dunyaka la yadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu menjadi malapetaka dan menghancurkan akhiratmu. Nyo yang perle perno umat Nabi Muhammad. Olehnya lo, na pemikiran politik. Pu pemikirannya politiknya kan agamanya kan temujinya. Hana urusan yo kan mukleh di kan masalah agama. Nyan pemikiran salah. Politik memang kan agama, tetapi sikap berpolitik bek lagi dengan agama. Bek gara-gara kamu politik, dosa politik han terbayarkan. Hai dibayar di dosa merate itu muji. Yang paling bahagia lo di saat drone mandung-mandung menjadi pejuang kebaikan politik supaya budaya politik yang menentangan pu yang dipegang oleh Allah Rasul kebah adanya. Pemikiran politik dan agama, pemikiran sekuler kena tertayung yang hanang purno Nabi Muna. Baik sampai politiknya menghancurkan agama. Dia pilih pemimpin mempaki umat Nabi Muhammad, mengupat umat Nabi Muhammad, memprovokasi, memfitnah umat Nabi Muhammad. Dia mana? Akhir di. Waktu tanya minta kemenangan sebenarnya pada hakikat sedang tak minta neraka. Waktu tak minta kursi rupa jing. Tak jarak jalan jauh neraka. Kursi nyo hana tentai merempak, kursi neraka kana. Kubah politik hana sesuai dengan agama. Tanya nyo urung iman? Ya. Pakai bancara nyo ke ayah kena pernah tapi-tapi. Bapa yang kau buat tahi tanya. Lah jangan berpercik tanya utama dan neraka. Cuma yang ke rencana hana menampi roh perawai. Urangnya sudah terpulih katanya. Kekuasaan dan kewenangan adalah sebuah kekuatan. Apabila kekuatannya bak urang yang cinta kepada kejahatan, maka kekuatannya akan mendukung kepada kejahatan. Munyo kekuatannya na bak jara urang pencinta kebaikan, maka kekuatannya akan memperkuat kebaikan. Munyo kafe kaya pengi pegat ke gereja. Munyo uru Islam kaya pengi pegat semuji. Kaya memang ken agama. Tapi munyo kayanya hidup bajaro urung kafe gereja muda mahlu. Diskotik muda mahlu.
Yang baik apa gah sangat? Nyo nanggro nyo ke nanggro Islam. Hai dan nublang bika dan nublang Islam, dan nublang apa pula pada. Nyelaut pun nyelaut Islam. Laut ni. Kan Islam laut Islam baru. Tapi kini jauh laut, ni cok pay lautnya, ni mesti dekah, ni pakai batu kebaikan, anda mau juga. Ampun deh cat. Olehnya lom nak berani tungku, hanjung politik. Ilom punya uang lo. Alat politik je, politik aje, alat politik politik aje. Munyo hanjir pembuat dukung hanjir tu. Kiba atas pembuat hanjir, dukung je. Ilang nyopi mumang lo. Yang tu je nyokan, nyon draw lo nak populer mumang, yang dah entry populer si mumang. Politik itu kotor sekali. Tetapi agama memerintahkan kemungkaran di mana saja wajib diperangi. Pertama, kejahilan pikiran politik, cara semikir politik. Tanya umat Nabi Muhammad, dia dah semikir politik, kah pikiran ke pilih? Kita tak usil silah kurek, kita tak nak kerja apa-apa. Udah lalu sunnah wajah ma'ah, gureh katanya berpak, ketuk katanya Rasulullah. Atau politik kan gureh katanya bahasa negara ya. Siapa malunya politik ke agama? Tusuk. Kan kena arubah sistem, arubah Pancasila. Tapi bagaimana memanfaatkan sistem untuk kebaikan? No yang perlu dan disampaikan. Jabatan kepemimpinan uranyo seakan-akan hanya tugas pegat luung, pegat jalan. Kan? Nyankan nanya yang deh. Kira tupoksi di dalam pemerintahan. Seluruh aspek aspek kehidupan rakyat, nah di bawah pemerintah. Kakiman cara umat Islam ngung politik. Maka uranyo tadu danyo uranyo. Hanya ingin. Dan sampaikan bakrod menyanyi kalian politiknya yang kutuh dan puji u dan politik itu kai mubat yang baik loron dengar itu pun ku dengar macam dengar dosa si yang pegah mudosa si memfitnah jelah kemah urung fitnah nak dosa urung dengar fitnah dosa si. Dia bukan awak binah dia panggung ke dia dapat tempat orang katak bagi dosa. Bagi dosa. Sebuah dia orang ramai-ramai mupat dengan masa dong. Hai nak hijau pen dah kena dia. Bukan pun tu pen. Hai nak dia tak jatuh merempak pen pada dengan mupat. Ada tak kakak setuh-setuh tun dalam neraka gara-garanya. Setuh dia pen, setuh tun ke dia. Mempok peng satu habis pala duk mui bina pala habis nanti ngat teruk kubah dah namimah menanti gara-gara nak pegang abang pakai kau je menanti maka uronyo lun bahagia lun punya dip no manteng ro nurung ro no manteng kas pakat sampai mati lun halilung politik yang juga dosa. Politik fitnah memfitnah. Upat mengupat. Namimah. Provokasi. Gadah hancur silaturahmi. Putuh hubungan. Gara-gara politiknya tak kubah. Bek hancur kesatuan umat Islam. Limengton dua ke. Lagi truk iraya untuk gaduh kesatuan dan kekompakan umat Islam. Gaduh mempagi. Mengumpu watan.
Kibat ke cocok mana? Baik bengak-bengak kau. Yang roh ni si jarang kah? Habat si kena bengak kah? Hai orang hotel kena bengak orang cara orang baik kecil lah. Orang bengak dah nyonyan bro akai ke? Gara-gara kena ngeru bengak dah nyonyan dah macam cara lah. Ki muka nyorong pun ke muka nyan go ile datang ke orang go. Pakat ana cara pakat ana cara golong le kena bengak. Bayu tu rumutang anak bayu, aduh, aku turi tu hantim bayu, kau yang sulit, tapi turi lenyan baru lebah tengkat. Pakan lebah kacarang, pakan carang kasih kenang pun. Yang kira lu tu raw dia rayat lu kuno karena kacarang, kat lu yang kena. Ya, dia cara buat lu buat yang kena, nabi peng. Urangnya perbaiki, tanya bedah memperbaiki perpolitikan supaya terperbaiki pemerintahan, supaya terperbaiki pembangunan. Baik, mulai dengan yang salah. So perbaiki rakyat, ken tusuk, ken ayah tu. Punya orangnya orang pakat dia ke pejuang kebaikan. Yang tukang kemandu wayah, lenyan holom depres kemandu lo. InsyaAllah nanggro tanyo akan ge top ge masyarakat tanyo mendu-mendu kita mulai cara politik ile baik ta mati ke Allah Taala pakak nan nah pakak-pakak ge belum ha lihat de pakak urna elo ha pakak lor lain dan Hanafiyo. Olehnya lo, Ronyo, hati, ibahu-bahu boleh gentu. Kebay Ron ne, yang kena broken, pinoh nali lu. Tanya broken, urang aceh yang politik yang ke, asai buku tip kenang pengen lepas mana. Yang selujak malah orang nyol pegah. Nyol pilih lu miron. Singuh ron yang tong lah orang nak payah jak liu lah. Oh, yang tong ngeri nak payah jak liu beli. Tinggai peng di perlu ATM sama ini yang rumah. Yang ni mah weh ni pilih ke ya. Tu ha abah nak tanya dia. Kok sana? Ha? Olehnya lagi kau kena tu jauh je lah. Nak mampu. Olehnya long berdatapu tanyo-nyo sedang berada dalam persaingan global. Timur Tengah tak berhasil dihancurkan. Aceh ke depan berbahaya. Pakan berbahaya karena nanggro Acehnyo sangat seksi, sangat menarik. Aso nanggro cukup jai, bumu Aceh cukup jai. Bahaya. Urunya budak depo, paki bancara urung Aceh beji diuruh roh roy. Berleh. Belos generasi. Sehingga eskalasi narkoba juga paki ban, pakan tante ngen DKI ibu kota Indonesia. Malah lebih Aceh. Untuk mangat rusak generasi Aceh, Acehnyo bekna generasi yang mampu kuasai Aceh, berleh generasinyo dikuasai deko. Bandung-Bandungnya han mungkin tak perbaiki dengan dapat di urangan agama. Maka urang agama butuh kekuatan untuk sebuah perbaikan. Maka urangnyo kekuatannya ke drone serame mungkin mengupakat supaya arus kebaikannya tak perkuat untuk tak selamatkan nanggronyo berterwarisi kanitanya drone dan kalian anak nak sayang cina dua irmo kalian anak ya bu-bu
Nah, sampai pacaran kasa jando. Pakiban nasib kah wati lohanan. Sip, anak kita ni udah pegang rumah, dia akan bahagia. Wati karya lagi pun dah imita rezeki kaya. Di saat udep lah menanggro yang susah, payah iku bang mangaya. Tidak luar nanggro. Pakai nuranya udah Aceh dan ada udah jodoh Malaysia. Karena Malaysia agak diuruh, maka aja kesolusikan tu bangsa roy mandang. Tapi kurang lain kenan jika minta rezeki. Kan karena lagak tak nanggro kejuk oleh Allah ke Malaysia. Ke awak Malaysia. Kan muh tanah ni. Tetapi diuruh nanggak. Hana kurang nanggro acenyo. Tapi yang persoalan ji. Persoalan mengurus. Wate menyangkut urus mengurus berkaitan dengan perpolitikan. Salah cara berpolitik. Sisat dalam politik. Zalim di dalam politik akan salah urung-urung nanggronyo. Maka akan salah kondisi nanggro. Maka nanggronyo hanya kesolusi ke anak tenyo. Kan cuma agak nanggro begat tempat kita rezeki begat, kurang pi begat. Anak apa orang kasih? Udah pergi dari orang kaya yang gak datang. Yang geber amal. Anak apa orang kaya? Udah di sekeliling orang kasih yang gak datang. Aman. Tetapi di saat agamanya gagal, yang kaya serakah, yang miskin berupakai, yang gantiin tukang ganggu orang kaya, mengganjir mengei, mengganggu derajat yang kaya, pikirnya. Pakat gagal agama. Maka oleh karenanya, inti jihuranya, lamu politik dia, kiban cara. Pencinta-pencinta kebaikan, orang yang komit ke agama harus menjadi arus yang kuat kan untuk merubah sistem inti tetapi memanfaatkan sistem untuk kebaikan. Urangnya dah pegah nanggro Acehnya. Nyo contoh lo dah pegah baro wadai pegah nyo tanyo nyo nanggro kan aku angah hadi nyo lo pegah baro. Urangnya di bawah sistem kanun kampungnya, kanun kampungnya berlakunya di bawah pencatilah apabila orang kampung juga kanun kampung. Pasal nilai-nilai agama dalam kanun kampungnya agama kedoi. Pernah menentang pencatilah. Mau kan? Yang penting tanya sepakat mana. Pancasilanya yang pegat jaman orang Islam, ulama Islam. Tetapi lewat kekuatan politik bisa diterjemah lagi hundra waigo. Pakat karena persoalan kekuatan politik. B, politik menjadi jalan ke neraka. Fitnah mau fitnah, hasut menghasut, upat mengupat. Tinggalkan kita.